Halo semua, kembali lagi dengan Wanda IF. Sebelum kita mulai videonya, klik tombol like dan subscribe agar kalian dapat notif game terbaru dari kami. Di tahun 2020 ini akan rilis game anime yang sudah tidak asing lagi dengan judul One Piece Fighting Patch, yang sebelumnya sudah ada beta testernya, One Piece Bloodline. Tapi kapan pasti rilisnya, gue belum dapat info yang valid karena developer gamenya sendiri hanya merilis trailer terbaru game ini saja. One Piece Fighting Patch ini bertipe RPG dan mekanis gamenya bukan turn-based seperti kebanyakan game-game One Piece lainnya. Di game ini mungkin kalian bisa menggunakan banyak karakter seperti Luffy, Sanji, Yoro, dan teman-teman lainnya. Sedangkan untuk beta test kemarin, kalian juga sudah bisa menggunakan karakter Ace, kakaknya si Luffy. Untuk masalah grafik, game ini sudah mantep banget, hampir mirip seperti One Piece Pirates Warrior series. Mungkin untuk pendapat pribadi gue, game One Piece ini akan menjadi game anime terbaik di mobile tahun 2020 ini. Jika kalian minat memainkan game ini, kalian perlu pra-registrasi dulu di TapTap. Linknya udah gue siapin di bawah. Untuk pembahasan One Piece Fighting Patch sampai di sini dulu. Jika gue ada info tentang game ini lagi, maka akan gue bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.